masih teringat jelas dalam ingatan kita. Malam bahagia, detik-detik pergantian tahun, 31 Desember 2019. Sukacita tersemat di setiap wajah-wajah yang berkumpul di dalam satu rumah bersama keluarga utuh. Alunan dan nada puji syukur berkat dalam setahun, bersama santapan ternikmat khas malam tahun baru untuk membuka agenda baru. Penuh syukur dan penuh harapan akan masa yang lebih baik, mengingat masih banyak memang hal-hal yang belum tercapai. Lagi pula, kita tidak bisa memutar waktu dan memperbaikinya lagi. Semangat perubahan dan pertumbuhan terpancar, memohon kepada Tuhan dalam doa, agar setiap resolusi tidak menjadi harapan semu yang hanya diangan-angan saja. Di tengah semangat yang membara, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah keadaan negeri ini, bahkan dunia ini. Sesuatu yang mengubah kebiasaan kita. Sesuatu yang memaksa kita berjarak, di tengah rindu memeluk hangat, memberi semangat satu sama lain. Hanya ada satu harapan, ini akan segera berlalu. Namun, sebuah nada malam kudus terdengar menandakan Natal telah hadir, dan akhir dari cerita tahun ini. Kita mulai mengerti mengapa semua harus terjadi. Kepada dulu yang terbatas jarak, kini menjadi tak berjarak. Kepada dulu yang terbatas waktu, kini menjadi tepat waktu. Kepada dulu yang tak mungkin, kini menjadi mungkin. Kepada dulu yang hilang harapan, kini menjadi harapan yang nyata.